Kasus video syur 19 detik yang menjerat jebolan Indonesian Idol Gisela Anastasia dan Michael Yokinobu De Freitas menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa siang. Keduanya menghadiri sidang sebagai saksi. Mantan istri Gading Martin ini tidak canggung bertemu dengan Nobu. Bahkan ia sempat menyapa Michael Yokinobu dan mendapat balasan sapaan hangat. Untuk bersapa sama Nobu sendiri, reaksi dari Nobu sendiri apa balik lah? Tapi ada canggung gak sih? Naila dong. Saya sapa, terakhirnya saya pamit duluan ya, kan berkati. Ya. Bukan pembelaan saya sih, saya beneran gak ada hubungannya sama yang sidang hari ini kan, kasusnya ini yang untuk penyebarannya. Jadi saya gak ada pembelaan dan Gisela mengaku tidak banyak berbincang dengan Nobu dan terakhir ia hanya berpamitan saat akan meninggalkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hadir sebagai saksi, tidak ada pembelaan atau pemberatan dari Nobu dan Gisela